Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Baja. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, aku Ranti, aku berusia 29 tahun. Di channel ini, aku ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya aku dalam mengatur keuangan dengan budgeting per minggu plus metode sinking fund. Dan di sini aku memiliki goals utama, yaitu ingin mempunyai rumah impian. So, teman-teman, jadilah saksi dalam perjalanan aku and welcome to my journey. Oke, teman-teman, setelah sebelum video ini aku udah mengupdate video untuk budgeting di week keduanya. Nah, sekarang aku mau buat lagi atau update lagi untuk budgeting di minggu ketiga di bulan April. Dan ini terhitung dari tanggal 17 sampai tanggal 24 bulan April 2024. Dengan budgetingnya itu seperti biasa, 750.000 plus 1 juta dari gaji aku yang aku simbolkan dengan 1 juta slip ini. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita mulai. Untuk sisa dari anggaran minggu kedua kemarin atau yang tadi, video yang sebelumnya, karena aku berturut-turut ya untuk buat videonya. Dan seperti yang udah teman-teman lihat, sisanya itu gak kepake teman-teman, karena memang selama seminggu kemarin yang terhitung dari tanggal 9 sampai tanggal 16 itu aku berada di kampung. Jadi otomatis uangnya itu gak ada yang kepake di yang di dompet aku. Karena aku ada gaji THR, jadi untuk uang selama liburan di sana itu aku pake sebagian dari gaji THR aku itu. Dan ini dia sisanya dari lauk pauk ada 200, groceries ada 50, dan uang sampah itu ada 12.000. Nah, jadi di video sebelumnya aku sempat salah ya teman-teman. Jadi video sebelumnya itu aku masukin uang bensin itu 36.000, tapi sebenarnya aku cuman masukin 12.000. Jadi setelah rekaman itu aku udah perbaiki ya. Dan untuk sisa-sisa ini ada 262.000, akan aku taruh di samping dulu. Ini akan aku alokasikan kemana, kita lihat nanti aja. Dan kita mulai lagi untuk anggaran lauk pauk di minggu ketiga, seperti biasa 200.000. Kemudian groceries 50.000. Bensin 36.000 seperti biasa, tapi aku mau cari kelipatan yang agak kusam dulu. Nah, jadi ada 36.000, 10, 20, 32, 34, 36 untuk uang bensin selama seminggu ke depan. Dan itu dia untuk di dompetnya. Kita lanjut ke binder tagihan atau bill. Kita mulai dari paket data. Paket data 15.000. Jadi totalnya paket data 10, 20, 30, 40, 50, 55.000. Kemudian uang sampah di sini aku skip karena udah aku anggarkan 20.000 untuk sebulannya. Gas galon aku tambahkan lagi 10.000. Jadi totalnya gas galon 10, 20, 30, 35. Nah, jadi teman-teman, jadi ini aku rekamannya hari Jumat ya. Karena berhubung bentar lagi mau sholat Jumat, jadi ada suara-suara dari masjid ngaji-ngaji gitu. Jadi aku mohon maaf ya kalau teman-teman ada yang terganggu. Kemudian untuk listrik, nah untuk listrik karena udah aku bayarkan kemarin
Itu kenanya aku lupa, nanti akan aku cantumkan di sini. Jadi ini dia sisanya, ada 5, ada 7.000 untuk sisa uang listrik. Ini kita kesampingkan, akan aku masukkan ke kategori utility. Dan untuk listrik kita mulai lagi, aku anggarkan 50.000. Ini untuk di pembayaran bulan Mei. Kemudian WiFi. Nah, WiFi aku tambahkan 35.000. Jadi totalnya WiFi 20, 40, 60, 89, 100, 110, 20, 30, 40. Jadi ada 140.000 untuk uang WiFi. Nah, jadi teman-teman, karena uang parkir di tempat kerja aku kita udah nggak bayar lagi, so ini mau aku singkirkan. Tetapi uangnya, karena di sini ada 20.000, ini kita singkirkan. 20.000 ini mau aku masukin ke PPNI ya. Ini aku taruh dulu di sini. Dan teman-teman, aku punya kategori baru nih untuk di binder tagihan aku, karena aku lanjut lagi untuk menyambung kuliah. Jadi kan aku ini masih tamatan D3 keperawatan. Jadi aku mau lanjut lagi untuk di kuliah untuk S1-nya dan untuk nurse-nya. Jadi kuliahnya tuh ada untuk escape dan nurse. So ini dia kategori baru untuk binder di tagihan, yaitu kuliah. Jadi di sini ada trackernya. So untuk kuliah aku ini untuk yang program B ya, karena aku sambil kerja, jadi aku ambil program B. Untuk biaya kuliahnya sampai tamat S1-nya atau aku ngambil escape-nya itu sekitar 25 juta. Nah, jadi ini boleh dicicil selama kita kuliah. Jadi kayak gitu sistemnya, teman-teman. So, ini dia trackernya untuk 25 juta aku buat. Jadi kita cantolin lagi ke dalam binder bills. So, otomatis teman-teman, uang 1 juta ini aku masukin ke kategori kuliah ya. Jadi ini aku tabung untuk di kuliah. Jadi uang 1 juta ini adalah uang gaji pribadi aku ya. Kalau yang cash ini adalah uang pemberian dari pak suami. Ini kita warnai dulu untuk trackernya. Oke, ini dia 1 juta udah kita tabung. Nah, kemudian untuk dana PPNI, karena tadi uang parkir kita udah nggak bayar, 20.000-nya aku alokasikan aja ke PPNI, yuran perawat gitu ya, setiap tahunnya kita dipungut 260.000. Jadi ini untuk pembayaran di tahun 2025. PPNI di sini 5.000 ditambah dengan sisa uang parkir tadi, jadi ada 25.000 kita masukin untuk iuran PPNI. So totalnya PPNI sekarang 10, 20, 30, 40, 45.000. Dan ini back to bank yang akan aku kembalikan ke bank. Lanjut kita ke binder sinking funds. Kita mulai dari kategori elektronik. Nah, elektronik seperti biasa aku tambahkan 20.000. Jadi totalnya 100, 200, 300, 400, 20.000. Ini trackernya kita warnai. Home decor di sini masih aku skip. Lanjut untuk kesehatan mau aku tambahkan 12.000. Jadi totalnya kesehatan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 10, 20, 30, 40, 742, 44, 46. Liburan mau aku tambahkan 12.000 juga.
Jadi totalnya liburan 100, 200, 50, 60, 70, 80, 90, 2, 4, 6, 8, 300, 302, 4, 6, 300, 6.000. Kemudian untuk emergency aku tambahkan 20.000. Jadi totalnya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 20, 40. 940.000. Beauty, nah beauty aku tambahkan 100.000 kali ini karena mau aku up ya. Jadi totalnya untuk beauty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 juta 1 juta 100 10 20 30 40 45 46. Jadi 1 juta 146.000. Lanjut untuk eat out minggu ini aku tambahkan juga sama 100.000. Jadi totalnya ada 200.000. Karena ini mau aku up. Lanjut gift minggu ini aku tambahkan 20.000. Jadi totalnya untuk gift sekarang 100, 150, 70, 180, 82, 84, 86, 88, 89. 189.000. Next untuk keperluan anak minggu ini aku tambahkan 35.000. Jadi totalnya keperluan anak 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 920, 30, 40, 50, 955, 57, 58, 59. Untuk utility, nah utility minggu ini aku tambahkan 10.000 dari anggaran minggu ini ya. Kemudian sisa dari pembayaran uang listrik tadi, jadi ada 17.000 kali ini aku tambahkan di utility. Dan karena tadi ada sisa di minggu sebelumnya, uang bensin ada 12.000, ini aku tambahkan juga untuk utility, jadi totalnya ada 29.000. So totalnya utility 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 77, 79, 183. Jadi ada 183.000 untuk di utility. Dan itu dia untuk di sinking funds kita. Kita lanjut untuk di savings. Kita mulai dari kategori savings. Nah, savings sebenarnya di sini aku nggak ada nganggarkan untuk savings, tapi karena berhubung ada sisa dari minggu kemarin dari lauk pauk dan groceries, ini aku alokasikan ke saving aja karena beberapa minggu ini udah banyak kita skip ya di kategori savings ini. Jadi aku tambahin ke sini 250.000. So, totalnya sekarang untuk savings 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10 juta, 50.000. Jadi udah ada 10 juta, 50.000 untuk di kategori savings. Next untuk di tabungan anak. Nah, tabungan anak di sini sengaja nggak aku anggarkan karena berhubung kemarin anak aku kan raya gitu, otomatis dia dapat THR gitu dari saudara dan sepupu-sepupunya. Alhamdulillah
lumayan untuk THR anak aku. Jadi THR-nya itu sebagian ada aku pakai juga. Kemudian sebagiannya lagi mau aku tabung, aku masukin ke kategori tabungan anak ini. Jadi ini dia uangnya. Setara ya, uang baru-baru semua. Dan totalnya ini ada 765.000 untuk dana sebagian dari THR anak aku yang aku masukin ke tabungan anak. Jadi ini untuk tabungan anak aku, entah itu dia dipakainya untuk sekolah, kuliah, atau mana tahu untuk dana dia pesta atau menikah nanti kalau udah besar. Pokoknya apapun yang akan dipakai untuk keperluan anak aku kelak di tahun-tahun yang akan datang. Jadi aku tabungnya dari sekarang. Jadi 765.000 ini kita gabungkan ya. Jadi total keseluruhannya ini enggak bakal aku hitung karena lumayan tebal. Jadi mau aku totalin aja. Sebelumnya itu ada 6.750.000. 6.750.000 ditambah THR tadi 765.000. Nah, jadi totalnya ada 7.515.000 untuk keseluruhan di tabungan anak. Dan ini nanti akan aku setor ke bank, akan aku ganti dengan 1 juta slip ya. Kemudian untuk tabungan rumah, nah jadi teman-teman cerita lagi ya, lumayan ini durasinya, mungkin untuk video kali ini itu agak panjang, semoga teman-teman bersabar karena memang ada yang mau aku ceritakan. Nah, untuk di tabungan rumah, jadi setelah menimbang-nimbang, kemudian setelah berdiskusi dengan orang tua, baik keluarga aku juga, kemudian sama pak suami, jadi kita tidak lagi menabung untuk membeli atau membangun rumah baru, tetapi kita akan merenovasi rumah yang udah ada sekarang. Nah, jadi rumah yang udah aku tempati sekarang, ini memang rumah dari pemberian orang tuaku, punya orang tuaku. Tetapi nanti rencananya kita, ini akan rumahnya akan kita angsur-angsur, kita beli dari orang tuaku, dan kita ganti atas namanya, jadi atas nama aku gitu. Ya, kita nggak nempati gratis ya, atau memiliki gratis ya rumah ini, tapi tetap aku beli dari orang tua aku. Nah, so teman-teman, karena berhubung tahun ini aku juga daftar ngelanjut untuk kuliah, so otomatis aku juga butuh dana lebih untuk aku alokasikan ke kuliah. Jadi untuk rumah ini tetap akan aku masukin dananya. Biasanya kan dalam sebulan itu aku masukin sekitar 5 juta ke dana rumah. Seminggunya aku angsur sejuta. Tetapi sekarang ini akan aku bagi dua. Jadi dalam waktu sebulannya itu aku alokasikan 2 juta untuk di kuliah. Kemudian sisanya 3 juta baru aku alokasikan ke tabungan rumah. Gitu ya teman-teman. Jadi di setiap video aku week per weeknya mungkin ada yang aku alokasikan 1 juta di rumah, atau aku skip di kuliah, atau sebaliknya aku alokasikan di kuliah dan aku skip di rumah. Pokoknya aku bagi rata. Jadi 5 juta itu aku bagi 2, sebagiannya untuk dana kuliah, sebagiannya untuk dana renovasi rumah. Benernya sih sama aja ya jatuhnya kita beli rumah, karena setelah aku lihat-lihat untuk luas tanah perumahan yang sekarang dengan tipe yang standarnya itu tipe 45 gitu ya, yang ingin aku beli gitu, aku ingin aku bangun, ternyata dengan harga yang sekarang itu harganya mahal, plus ditambah luas tanahnya itu ternyata kalau aku bandingkan dengan rumah aku yang sekarang, yang aku tempati sekarang, itu lebih luas rumah aku ya teman-teman. Jadi setelah beberapa diskusi dan pemikiran dengan pak suami dan keluarga aku, jadi aku memutuskan untuk tidak jadi membeli atau membangun rumah baru, tapi kita putuskan untuk merenovasi rumah kita yang sekarang. Karena
Jujur nih, untuk luas rumah yang aku sekarang ini aku tempati itu 12 kali 10 meter. Nah, jadi itu cukup luas ya. Tapi kalau misalnya aku bandingkan dengan rumah yang aku bangun, itu harga dan luas tanahnya itu ternyata lebih kecil daripada luas tanah aku yang sekarang. Jadi ya gitu teman-teman, ya namanya rencana ya, kita hanya bisa berencana tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Gitu ya teman-teman, cukup panjang penjelasannya. Jadi semoga teman-teman di rumah tetap mensupport apa yang udah aku rencanain, tetap memberi semangat juga, karena semangat dari teman-teman itu juga berpengaruh terhadap tekad aku ingin mempunyai rumah impian. Dan nanti untuk renovasi rumahnya kemungkinan akan aku videoin before or afternya. Ya, mana tahu teman-teman ada juga bisa terinspirasi dari yang aku lakukan sekarang. Oke, itu dia ceritanya untuk di tabungan rumah. Jadi kali ini tabungan rumah itu kita skip. Kita lanjut untuk di tabungan emas. Tabungan emas minggu ini aku tambahkan 20.000. Jadi totalnya tabungan emas sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 20, 30, 40, 50, 60, 72, 672 ribu untuk di tabungan emas. Dan karena nggak ada sisa pecahan seribuan dan dua ribuan dari minggu sebelumnya, ini kita skip dulu. Dan itu dia untuk di savings kita. Untuk uang koin minggu depan akan aku masukin, karena masih belum cukup banyak ya. Sekian dulu untuk video budgetingnya di minggu ketiga di bulan April. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di budgeting aku minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.